Ketahuilah, wahai hamba Allah, bahawa sesungguhnya mati itu adalah benar, masuk ke liang kubur itu adalah benar, soalan-soalan mungkar dan nangkir itu adalah benar, bangkit semula dari kubur itu adalah benar, menghitung amalan baik buruk yang telah dilakukan itu adalah benar. Penghulu, walaupun jasadmu dikandung tanah, tetapi percayalah, semangat dan perjuanganmu mempertahankan maruah bangsa akan sentiasa dikenang. Mereka pembelot, mereka pengkhianat rupanya. Alhamdulillah, nampaknya cuaca pun elok malam ni. Sekejap lagi abang fikir ramailah orang datang ni. Kalau macam tu eloklah saya masuk ke dalam. Ayalah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar Datuk? Baik. Ya Datuk. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Tahniah Datuk. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Apa khabar Datuk? Apa? Datuk Rehman ni? Yo. Lama tak nampak. Ada. Eh, awak rumah mana? Sihat. Ada kat rumah. Ada kat rumah. Apa tak bawa sekali. Terima kasihlah datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar Datuk? Baik. Sihat tu eh? Alhamdulillah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Weh, Datuk Mahmud. Kami segak lagi ni. Selamat dah. Selamat. Alhamdulillah. Eh, jaga budak-budak tu eh. Apa khabar kau? Baik. Buat sebentar gua ni. Tunggu Datuk nak pesan sekejap eh. Ya, Datuk. Baik. Alhamdulillah, bersyukur kita. Nampaknya Dul Said telah dilantik sebagai Datuk Naning yang ke-9. Memang telah menjadi adat kita di tempat ni memilih seseorang itu cara muafakat. Ya. Dul Said seorang pemimpin yang bijak. Sudah semestinya dia menjadi pemimpin kita. Ya, aku yakin dengan kepimpinannya tempat kita ni akan menjadi makmur dan maju. Itu sudah semestinya Datuk. Tambahan pula dengan ada pengetahuannya yang meluas itu, sudah pasti dia akan menjadi seorang pemimpin atau pemerintah yang adil dan bijaksana. Jadi kita bertuah kerana mempunyai pemimpin seperti Dul Said. Betul. W.T. Lewis dihantar ke Tabuh Naning untuk menyiasat tentang pentadbiran yang dijalankan. W.T. Lewis melaporkan kepada Gubernur bahawa Naning adalah sebahagian daripada Melaka dan mendakwa sistem pemerintahan yang dijalankan di Naning sangat lemah dan orang-orang besar Naning telah melakukan kezaliman. Mereka lah yang zalim. Jadi, apa tindakan kita sekarang, Datuk? Dah menjadi adat di Naning ni. Penghulu bertanggungjawab mengikut jalan yang lurus. Menempuh jalan yang betul, dunia dan akhirat. Memelihara anak buah dan harta pesaka. Jadi, aku mesti mempertahankan adat. Memelihara harta anak buahku daripada diganggu. Jika hitam kata Datuk, hitam jugalah kata kami. Jika putih kata Datuk, putih jugalah kata kami Datuk.
W.T. Lewis juga mencadangkan supaya British campur tangan dalam pentadbiran Nanning. Lewis juga menegaskan Nanning wajib membayar 1/10 daripada hasil tahunan negerinya yang dianggar 4,500 Spanyol kepada British di Melaka dan mencadangkan diberi pencen kepada orang-orang besar Nanning. Walau bagaimanapun, cadangan tindakan ketenteraan tidak dipersetujui oleh mesyuarat negeri yang berlangsung di Pulau Pinang pada tahun 1829 kerana tidak mendapat sokongan daripada Sir Samuel Galling dan Sir John Anderson. Walau bagaimanapun, Gubernur masih menuntut Nanning sebahagian daripada Melaka. Thomas Church dihantar ke Nanning untuk memberi amaran kepada penghulu Dalside. Datuk-datuk sekalian, aku panggil datuk-datuk ni semua ke rumah ni sebab ada perkara penting yang nak dibincangkan. Perkara apa itu, Datuk? Dengar khabar, orang putih tu nak datang ke Tabu Nanning nak berjumpa kita semua. Kenapa pula? Apa lagi? Cukai lah. Cukai? Katanya dia nak... Orang putih datang tu. Datuk mesti ikut undang-undang English. Kalau tidak, jawatan Datuk akan dilucutkan. Kamu boleh buat apa saja yang kamu suka. Tapi aku dan seluruh penduduk di Nanning ni akan tetap mempertahankan tanah pusaka. Jawatan tak penting padaku. Tapi amanah yang kupegang untuk mempertahankan adat dan tanah pusaka ini yang diutamakan. Segala tindakan British ini mencabar penghulu Dalside dan penduduk Nanning. Namun begitu, Dalside tidak langsung mengendahkan amaran ini. Itulah yang aku dengar kabarnya. Pada tahun 1828, Dalside menyelesaikan satu kes jenayah di Nanning tanpa merujuk kepada British di Melaka. Tindakan ini mencabar kewibawaan British. Kita jangan bayar, Datuk. Dulu, dia tidak mau bayar cukai. Sekarang dia bunuh orang guna undang-undang sendiri. Suruh itu Dalside datang Melaka. Jumpa sama kita. Siapa kata kita guna undang-undang sendiri? Mereka tu yang tak faham. Undang-undang kita bersendikan Kitabullah. Mengapa kita mesti ikut undang-undang mereka? Mereka datang tak dijemput. Dah berzaman. Bumi inilah yang kita pijak. Langit inilah yang kita junjung. Dah menjadi dasar orang putih. Mereka ingat mudah saja dia nak tindik hidung kita supaya mereka boleh dapat apa yang mereka mahu. Mereka tu silap. Tak, aku takkan pergi berjumpa mereka. Tidak ke takut Datuk dipecat nanti? Pecat? Bukan mereka yang melantik aku. Penghulu Dalside tidak pernah mematuhi jemputan atau arahan Gubernur Robert Fullerton datang ke Melaka menemuinya. Dalside berpendirian, Nanning sebuah negeri yang bebas dan tidak perlu mematuhi arahan British. Dah berzaman, bumi inilah yang kita pijak. Langit inilah yang kita junjung.
Encik nak ke mana ni? Aku nak jumpa dengan Tuan Samuel Galing. Encik kena bagi tahu saya siapa encik? Aku Surin. Aku nak jumpa dengan Tuan Samuel Galing sekarang. Baik, tunggu sekejap. Baik. Tuan, ada orang mau jumpa tuan. Siapa? Nama dia Surin, tuan. Suruh dia masuk. Baik, tuan. Baiklah, Cik Surin. Silakan. Terima kasih. Encik Surin, ada apa hal mau jumpa saya? Saya mau buat aduan, tuan. Aduan? Terima kasih, tuan. Mengenai apa? Dul Said. Siapa? Dul Said, tuan. Dul Said? Orang-orang Dul Said, tuan, telah mengambil buah duku di kebun saya, tuan. Diorang potong pokok duku dan memata-mata dahan duku saya, tuan. Apa lagi yang Dul Said telah ambil? Oh, orang-orang Dul Said dan juga Dul Said jahat, tuan. Saya tidak suka dia, tuan. Dan diorang mencuri kambing, lembu, macam-macam, tuan. Dia sangat zalim, tuan. Siapa kata dusun itu kepunyaan Cik Surin? Dah lama kita mengambil hasil daripada dusun tu. Kenapa sekarang Cik Surin mengaku dia punya? Apa katanya lagi, Datuk? Tuan Galing mengarahkan aku membuat taksir untuk membayar kerugian yang dialami oleh Cik Surin. Jadi bagaimana dengan orang-orang Cina yang kena samun tu, Tok? Ha. Yang itu pun mereka suruh kita siasat. Habis, apa tindakan kita sekarang? Kita mesti jawab surat mereka. Datuk Dol Said tetap mengatakan, dusun duku yang didakwa oleh Encik Surin itu miliknya sejak turun-temurun. Dan Kui Chang Ho yang disamun itu pula enggan bersumpah di hadapannya. Lagipun, tidak ada saksi yang boleh membuktikan kejadian Kui Chang Ho disamun. Samuel Galing menjawab bahawa Naning adalah kepunyaan British dan penghulu Naning mesti mengikut perintah British. Dusun duku yang diambil oleh orang-orang Naning itu juga adalah kepunyaan Encik Surin kerana beliau membayar cukai kepada British. Beliau memberi amaran sekiranya penghulu Naning campur tangan dalam urusan dusun Cik Surin, bermakna penghulu Naning telah melanggar perintah company British. Pada bulan November 1830, Samuel Galing sekali lagi menghantar surat kepada Dol Said untuk menyatakan tentang perkara yang sama, iaitu Dol Said mesti membayar ganti rugi kepada Encik Surin. Selain daripada itu, Samuel Galing juga tidak akan melayan surat Dol Said berkaitan dengan tanah dusun yang didakwa oleh Encik Surin. Jadi, apa tindakan kita sekarang, Datuk? Kita tetap mempertahankan bumi Naning. Ya, Datuk. Tapi, kita kena berhati-hati tindak tanduk orang putih. Betul, Datuk. Pada bulan Julai 1831, British telah melengkapkan angkatan perang untuk menyerang Naning. Dol Said menghubungi negeri-negeri jiran seperti Sri Menanti, Rembau, Sungai Ujung untuk mendapatkan bantuan. Dul Said telah mengutus surat kepada kita tentang Inggeris yang akan menyerang Naning. Jika Naning jatuh ke tangan Inggeris, Rembau juga akan menerima nasib yang sama. Jadi, kita akan hantar 500 orang dari Rembau untuk membantu Dul Said. Menantu kita sendirilah yang akan mengutainya. InsyaAllah, Ayanda. Kita juga akan minta penghulu Remai dan Recat. Ampun, Tuanku. InsyaAllah. Kita akan minta
Datuk Kelana Sungai Hujung, Pengulu Kemenceh, Pengulu Linggi serta pembesar-pembesar Seri Menanti untuk membantu Dol Said. Cubit paha kanan, paha kiri terasa juga. Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana mufakat. Pada hari Sabtu, 6 Ogos 1831, iaitu kira-kira pukul 4 pagi, pasukan British berlepas dari Melaka menuju ke Sungai Petai. Sungai Petai dipilih kerana kedudukannya yang strategik. British berpendapat mudah untuk mereka berhubung dan menghantar bekalan makanan. Gabenor Robert E. Batson menghantar 150 orang tentera yang diketuai oleh Kapten Willie dan dibantu oleh Lieutenant Milnes, Lieutenant Bagby dan Dr. Smith. Mereka diarah menawan Taboh, kediaman dan pusat pentadbiran penghulu Naning, serta memberi amaran dan ancaman kepada pembesar Naning yang tidak mematuhi arahan British. Ya, hari dah larut malam, Panglima. Kita harap orang-orang kita tidak akan lemah semangat. Mereka sanggup berjuang bermati-matian, Datuk. Ya, Panglima. Kita ingat pesan Datuk. Kita kena serang mereka pada malam ni juga. Kalau begitu, kita berpecah sekarang. Angkatan Kompani terus mara dan menemui kawasan sawah padi. Orang-orang Melayu menyerang Angkatan Kompani kerana hendak mempertahankan diri. Para pejuang Naning berundur kerana kekurangan senjata. Angkatan Kompani melalui hutan tebal dengan harapan agar tidak dapat dihidu orang-orang Naning. What is your problem, Ali? Sana, Tuan. Are you sure? Betul, Tuan. Okay, go, go, go! Come on! Jalan. Lads, move it, lads! Come on, move it! Angkatan Kompani membuat jalan sendiri dengan menebang pokok-pokok. Mereka berkemah di alur gajah. Mereka bimbang kerana bekalan beras yang ada hanya mencukupi untuk 2 hari. 100 orang Melayu berkumpul, lengkap dengan senjata seperti keris, lembing dan tombak, berpecah apabila pihak Kompani melepaskan tembakan. Angkatan Kompani terpaksa menghadapi pelbagai halangan dan rintangan. Seorang sepoi dan kuli tercedera. Sekatan-sekatan jalan dengan pokok-pokok yang melintangi jalan, Angkatan Kompani tiba di Melekek pukul 10.30 pagi. Pasukan Kompani di bawah Lieutenant Milnes diarah ke rumah penghulu Melekek, tetapi tiada orang di rumah tersebut. Pengikut-pengikut penghulu Dol Said menyekat jalan yang dilalui oleh Angkatan Kompani. Pokok-pokok ditebang oleh pengikut-pengikut Dol Said. Mereka juga menyekat bekalan makanan. Tolong, tolong. Kita sekat jalan ini. Cepat.
Angkat lagi, sini lagi. Jamin lagi. Ambil lagi. Yang lain kawan. Cepat. Tengok. Keliling. Cepat. Mereka sudah datang, Panglima. Ya. Beritahu panglima-panglima yang lain supaya mereka bersiap sedia. Baiklah, Panglima. Tembakan kedengaran tidak berhenti-henti dari arah Melekit dari jam 6 petang hingga 8 malam. Tembakan daripada pengikut Dol Said yang berjumlah 300 orang ke atas angkatan kompani dari Sungai Petai yang hendak membantu angkatan kompani di Melekit memberi tamparan hebat kepada British. Dalam pertempuran ini, seorang sepoi terbunuh dan seorang pengikut Dol Said tercedera. Mengucap naruh. Keberanian kamu ada hasilnya. Orang putih sudah mundur sekarang. Betul kata Panglima, Abu. Mengucaplah, Abu. Kita perlu berhati-hati. Datuk, mereka menentang kita habis-habisan, Datuk. Panglima, kita mesti berjuang. Kita akan perangi mereka habis-habisan. Ya. Tingkatkan serangan kita. Tembakan semakin reda pada pukul 2 pagi dan berhenti pada pukul 4 pagi. Pasukan bantuan bergerak dari Melaka untuk memberi bantuan dan bekalan kepada markas kompani di Sungai Petai. Pasukan ini juga diserang oleh orang-orang Melayu dan mereka berundur. Angkatan kompani diberitahu bantuan dari Melaka tidak tiba di Sungai Petai. Tuan, kita diserang, Tuan. What? Orang-orang Dol Said menyerang kita. Dol Said!